warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Hajijah. Pada semester 2 kali ini kita akan belajar kembali. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak video berikut ya. Sekarang kita akan belajar mupel SDDP. Menyanyi dan menari sesuai tempo. Sebelum masuk ke SD, anak-anak sekolah di TK. Tentu sangat banyak pengalaman yang menyenangkan. Saat di TK, kita belajar sambil bermain, menari dan bernyanyi. Kita menari dan bernyanyi sesuai dengan tempo. Tempo adalah cepat atau lambat ketukan pada lagu saat bernyanyi. Tempo juga merupakan cepat atau lambat gerakan dalam menari. Saat bernyanyi dengan tempo lambat, kita akan menari dengan tempo lambat. Saat bernyanyi dengan tempo cepat, kita akan menari dengan tempo cepat. Nah, anak-anak, dari penjelasan tersebut, ayo kita praktikkan bernyanyi sambil menari lagu kepala, pundak, lutut, kaki dengan tempo yang cepat dan lambat. Menyanyi dan menari dengan tempo lambat. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Menyanyi dan menari dengan tempo cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Terima kasih yang sudah menyimak video dari Ustazah. Semoga bermanfaat ya. Dan silakan diulang di rumah. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video berikutnya. Dadah.